Oke teman-teman, kembali lagi di channel Yau Farm. Kali ini kita bakalan panen hamster. Tapi kita lihat dulu beberapa jenis dan koleksi hamster di Yau Farm. Di sini kita ada jenis Winter White, Campbell, Campbell Panda, Campbell Polos. Tuh teman-teman. Kemudian Winter White Argente, Winter White Golden, kemudian Dominan, Campbell Dominan. Nah ini nanti yang akan kita panen. Kemudian ada Sirian, Campbell, Pejantan Sirian, dan Sirian yang akan kita panen juga nih teman-teman. Ada dua indukan ternyata. Yang satu ada 9 ekor, yang satu ada 1, 2, 4 ekor. Nah, sebelum kita panen, kita siapin dulu nih indukan-indukan yang siap dipanen dan wadah untuk tempat kita menaruh anak-anaknya. Kita menggunakan sekam padi untuk alas kandangnya di sini. Hamil dan punya anak, dia galak teman-teman. Jadi sekarang kita gunakan sarung tangan biar aman ya teman-teman. Kita masukin satu persatu. Jadi di sini kita panen di umur sekitar 2 mingguan teman-teman. Ketika hamster ini sudah mulai bisa belajar makan. Jadi nanti selama dia belajar makan, dia sudah mulai mandiri teman-teman, tanpa menyusui. Kita lihat tuh galak teman-teman. Oke, yang Sirian sudah selesai kita panen. Jadi totalnya ada 13 ekor ya teman-teman. Indukan pertama 4 ekor dan indukan yang kedua 9 ekor dengan warna yang sama ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke jenis Winter White. Indukan ini adalah Winter White Tiger dan ini Campbell Dominan teman-teman. Anaknya ada 4 ekor, umurnya sekitar 2 minggu. Kita siapin dulu wadahnya, kemudian kita panen teman-teman. Pertama kita panen dulu Winter White. Anaknya ternyata yang keluar variasi Golden teman-teman. Satu kita panen dulu, satu lagi, 2 ekor ya teman-teman. Ini di umur 2 mingguan lebih. Oke, alhamdulillah teman-teman, 2 ekor dipanen. Kita lanjut ke Campbell Dominan teman-teman. Wah, dia agak-agak bisa diam teman-teman. Karakter Campbell ini salah satunya memang agak agresif teman-teman. Dipanen. Tinggal 2 lagi nih teman-teman. Induknya ini memang agak galak ini. Jarang di handling dan hanya diternak aja teman-teman. Berbeda dengan jenis Winter yang karakternya nih kalem nih teman-teman. Jenis Winter ini berbeda dengan jenis Campbell. Oke, ini yang terakhir kita panen. Alhamdulillah teman-teman, totalnya jadi ada sekitar 6 ekor dari Winter White dan Campbell. Dan Sirian totalnya adalah 13 ekor ya teman-teman.
untuk hari ini yang kita panen.